YouTuber asal Inggris, Mahyar Tusi mendapat kecaman dari netizen Indonesia, karena cuitannya dianggap menghina batik yang dikenakan para pemimpin negara dalam acara jamuan makan malam KTT G20 di kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali. Mahyar Tusi akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi cuitannya. Bermula dari cuitan Mahyar pada Rabu, tanggal 16 November tahun 2022 yang mengunggah foto ketika Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan sejumlah delegasi mengenakan batik sambil tengah berbincang-bincang saat acara makan malam tersebut.